Meskipun perayaan Natal di Mamasa telah usai, namun harga sejumlah bahan pokok masih melonjak. Salah satunya adalah cabai rawit, yang dikeluhkan warga harganya tembus hingga Rp90.000 per kilo. Sedangkan sebelumnya hanya berkisar Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilo. Sejumlah warga keluhkan kenaikan harga bahan pokok yang menjulang tinggi. Pasalnya, hari raya Natal telah usai. Namun, harga bahan pokok seperti cabai rawit, cabai besar, cabai keriting, telur dan minyak masih konsisten dengan harga mahalnya. Salah seorang pembeli, Jane, mengaku jika harga bahan pokok khususnya cabai rawit sudah terlampau mahal, bahkan hingga tembus di harga Rp90.000 per kilonya. Jane mengaku, dulu dirinya membeli cabai hanya berkisar hingga Rp35.000, bahkan Rp40.000 saja per kilonya. Kini, melambung tinggi hingga mencapai Rp90.000 per kilo. Yang paling mahal di sini, cabai yang dulunya itu biasanya Rp40.000 per kilo, sekarang sudah Rp90.000. Rp90.000 per kilo ya? Iya. Itu biasanya dibeli Rp40.000 per kilo? Iya. Sekarang? Sekarang sudah Rp90.000 per kilo. Kenaikan harga tersebut diduga karena faktor cuaca buruk, sehingga distribusi pasokan ke pasar terbatas. Sedangkan permintaan sangat meningkat, utamanya jelang tahun baru 2022.